Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan Mas Eko Official. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya guys ya, dan sehat selalu guys. Oke guys, kali ini ya Mas Eko tadi muter-muter guys ya, muter-muter mau apa? Cari orang traktor guys, tapi kok nggak ada ya? Ternyata belum waktunya traktor guys di semua area Madiun, karena tadi saya jajahi mulai dari desa saya sendiri, kemudian saya terus ke Sangen, terus ke Kaibon, ke arah Magetan, Matigondo, lalu balik lagi ke utara sampai Sawahan, sampai stasiun, terus Ngetan terus guys. Itu ada yang sudah panen dan juga ada yang apa belum, dan apa traktornya itu ternyata belum apa belum aktif lagi guys ya, dan mau beng terus guys saya tadi terus sampai sini. Mungkin bagi teman-teman tempat ini sudah nggak asing lagi ya ini guys. Nah, di sini pun ini juga malah sekitar padinya itu berumur berapa ya, sekitar 1 bulan guys. Oke guys, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe nya guys, karena tanpa subscribe kalian nanti kalian tidak dapat notifikasi atau rekomendasi dari channel Mas Eko guys. Kalau nonton diwajibkan untuk subscribe ya. Oke, dan like kalau bisa, dan juga share ke sosial media kalian. Nah, ini guys ya, ini saya berada di Katrekan. Tadi saya sampai ke daerah Wungu sana, tapi anu apa itu sama guys, ada yang panen, ada yang baru tanam itu guys. Jadi apa, nggak ada yang traktor itu loh, maksud saya itu guys. Ini tempatnya enak guys, kalau bikin rumah ya, bikin rumah santai anu enak kayaknya di sini. Tempatnya bisa mandang kemana-mana guys. Itu kalau ke sana arah ke utara itu ya, ini rumah sakit paru-paru Dungus guys, rumah sakit paru Dungus. Kemudian ke sana arah kota, kemudian ke sana arah Magetan, sana selatan terus itu arah Segulung, kemudian itu gunungnya. Ini kalau bikin rumah di sini, ini kayaknya bagus ya tempatnya. Cuman ini sayang jalannya, jalan tembus ini arah ke Brumbun ya, arah ke Brumbun ini guys. Kalau ke sana itu arah ke Jatirogo, jalannya masih seperti ini. Ini bagus guys kalau dibikin rumah di sini ya, soalnya bisa lihat luas kemana-mana ya. Oke guys, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe nya nanti coba. Itu kayak ada suara diesel ya, tapi paling diesel nganu guys, slep paling guys, gak mungkin kalau diesel traktor. Di sini udah tanam semua. Anu guys, engko ana guys, jajal ndelok ning daerah area Brumbun, terus daerah Kemulan guys. Iya engko kono sawai guys. Oke, nanti disambung lagi ya videonya di tempat yang
berbeda tentunya nanti. Ini saya sampai di Brumbun ya guys ya. Di Brumbun guys, ini guys. Di Brumbun. Di Brumbun ternyata ada anu guys, ada New York. Ada Tokyo, London guys. Arah Tokyo ke sana guys. Arah Tokyonya ke sana, London sana. Jadi ke arah timur ya. Kalau New Yorknya ke arah barat sana guys. Coba nanti kita ke Tokyo saja ya. Tokyo ke London. Kalau ini kayaknya tembusnya ini dilihat dari sungainya ini. Ini tembusnya itu apa itu? Ya, wisata sawah-sawah itu, guys. Nah, coba kita lihat dari sana, guys ya. Wow, ternyata anu, guys. Ini jam sewu, guys ya. Ternyata ini jam sewu, guys ya. Jam sewu ya. Airnya jernih. Airnya jernih, guys. Ini kok buntung guys, ini anu guys, ini nggak ada pembatasnya ya. Kalau yang sini ada guys. Nah, di area ini sewu ya, desa sewu guys ya, desa sewu. Ini baru bercocok tanam guys. Ini keringnya enggak buang nih guys ya, keringnya buang nih anak. Ini cegatannya ranek guys. Kali catur guys ya. Wah, itu ada traktor guys. Tuh, mantap guys. Ada orang bajak sawah guys. Nah, oke nanti langsung kita samperi saja guys ya. Coba nanti kita samperi guys bajaknya. Ini di jam sewu guys ya. Jam sewu. Yuk, sawahnya oke, watu unik guys. Sawahnya oke, watu unik guys.
ini medun ngisornya mending jane guys, main air guys. Ini gak enak pembatasnya lah guys tuh, dari pembatasnya ya. Bahaya itu guys, bunyi guys. Gak enak pembatasnya bahaya guys. Wah, nukonnya kapi kita ya guys. Kayaknya gerojokan nih guys, kayaknya gerojokan nih guys, kayaknya lo guys. Mantap guys, langsung kita samperin orang bajak pak sawah tadi guys. Nanti masuk ke sana lah, masuk nanti kita cari jalannya, nanti kita syuting itu orang bajak sawahnya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe nya guys, langsung kita ke sana. Ya ada jalan guys untuk masuk guys, ini di pagari guys. Nah, ini di pagari guys, ini motor tak adalah yang nempere uang guys. Jalan rene gak ngerti tembusnya guys. Nah, aku diesel itu anu guys, capung metal. Enggak kena disom guys, emang ini kono guys jembatannya guys, sik guys tak somi guys, emang ini kono guys. Nah, ini kini kini guys, ini traktor diesel capung metal guys. Oke, koyo suket-suket yang ini ya guys. Bawa apa itu guys, ham apa anu guys. Oke guys, kita lanjut saja di area yang lain guys, seperti apa nanti, karena di sini tidak bisa lewat, galengannya ya cilik, jemek, terus ini dipageri guys. Langsung ya ning area liyo guys. Untuk area sini baru cocok tanam guys ya, yang sebelah utara jalan ini ya. Ini di area berumbun guys, area berumbun. Dan yang sebelah selatan jalan ya, ini baru panen dan itu ada yang tebar benih guys. Dan kita tadi di sana ya, di desa sana itu desa Sewu guys ya. Oke, coba nanti kita ke sana ya, di area Kemulan sana, daerah Lumer Kemulan sana, nanti gimana nanti. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe nya guys ya. Nah, di sana itu habis tanam kayaknya, itu hijau-hijau guys. Nah, ini di Kemulan guys, jadi Kemulan berarti loko guys, berarti loko ngono Kemulan. Terus yang kayaknya gitu tertandur. Wes langsung lanjut ya guys, langsung lanjut ya neng kono guys, terus balik